Pedangdut Lesti Kejora bakal tampil di SCTV bukan di Indosiar setelah beberapa waktu memilih vakum dari industri hiburan tanah air. Seperti yang diketahui, nama Lesti Kejora mulai naik setelah memenangkan kompetisi Dacha Demi yang tayang di Indosiar. Penampilan Lesti Kejora kali ini menjadi yang perdana muncul di TV usai drama kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Lesti Kejora disebut akan menghadiri ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023 yang digelar 9 Mei 2023 mendatang. Kabar tentang kehadiran Lesti Kejora di SCTV Music Awards 2023 ini menjadi sorotan. Pasalnya ini akan menjadi kali pertama Lesti Kejora kembali tampil di TV setelah vakum selama 1 tahun. Setelah lama dinantikan, akhirnya pelantun lagu Kejora, Lesti Kejora kembali tampil di layar TV. Kabar comebacknya Lesti Kejora mencuat setelah SCTV melalui laman Instagramnya secara resmi mengumumkan nama Lesti Kejora sebagai salah satu penyanyi yang akan tampil di SCTV Music Awards 2023. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk Sekali Seumur Hidup dan Insan Biasa. Selain itu, nama Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi alias calon penerima penghargaan SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi lagu dangdut paling ngetop dan video klip paling ngetop. Baru-baru ini, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali tampil di TV dengan penuh perjuangan dan air mata. SCTV Music Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik. Selain Lesti Kejora, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Sudah banyak yang rindu dengan penampilan Lesti di atas panggung. Sekarang kalian bisa lihat Lesti Kejora tampil kembali di layar kaca SCTV. Saksikan penampilan perdana Lesti Kejora di STV Music Awards 2023, Selasa, 9 Mei 2023, pukul 20 live di SCTV. Sket facial Lesti Kejora, terang SCTV dalam caption unggahannya. Sementara itu, penggemar Lesti Kejora ramai mengungkapkan kerinduannya dalam kolom komentar unggahan SCTV. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora tampil di televisi terbuka. Istri Rizky Billar digadang tampil di HUT Indosiar. Namun mendadak, Lesti Kejora batal tampil di HUT Indosiar itu. Apakah terkait Rizky Billar yang masih diboikot TV? Sesuai jadwal, Lesti Kejora akan tampil sebagai bintang tamu pada acara HUT ke-28 Indosiar yang tayang pada 11 Januari 2023. Hal ini disambut gembira penggemarnya. Selain ingin melihat Lesti Kejora bernyanyi, penggemarnya ingin melihat langsung bagaimana kondisi terkini dari ibu satu anak tersebut. Sayangnya, harapan penggemarnya dapat melihat penampilan Lesti Kejora di HUT ke-28 Indosiar pun harus pupus. Keadaan ini diumumkan oleh editor Lesti Kejora, Ahmad Rosadi di Instagramnya. Ahmad Rosadi mengunggah foto Lesti Kejora warna hitam putih. Foto itu berlatar belakang poster HUT Indosiar. Cancel 11 Januari 2023, tulisan dalam foto itu.